Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Kita masih bisa menjalankan saum di bulan Ramadan di hari yang ke-23 dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat isya dan sholat tarawih. Insyaallah kita bisa lakukan bersama-sama. Sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah nikmat, nikmat yang harus kita syukuri sehingga nikmat ketakwaan ini terus bertambah-tambah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kita nikmati, bukan menjadi sebuah kesulitan kita atau kesusahan ketika kita menjalani ibadah-ibadah yang panjang seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih punya semangat yang besar untuk bisa menyelesaikan nikmat ini dengan secara sempurna, karena ada sebuah kesempurnaan yang Allah tawarkan kepada kita. Baik, hadirin iman rahimakumullah, ada satu ayat yang hari ini saya dapatkan di surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayati wa minal ladina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi minal 'adabi ay yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Adapun terjemahan dari ayat ini adalah, dan sungguh Rasulullah nanti akan mendapati mereka akhrasun nas, orang-orang yang tamak ala hayat terhadap kehidupan dunia ini. Wa minal ladina asyraku, ketamakan mereka melebihi dari orang-orang musyrik. Ya, siapa mereka? Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang terkenal dengan Bani Israilnya. Mereka banyak sekali diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nabi dan utusan Allah dikirim kepada mereka sehingga ketika nabi terakhir diutus kepada kita, Bani Israil kurang terima gitu ya. Merasa sudah tidak dipedulikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebencian kepada kaum muslimin sampai sekarang masih terasa. Ya, tamaknya seperti apa mungkin kita sudah tahu, bagaimana negeri Palestina dikuasai oleh mereka dan tinggal sebagian kecil saja. Dan sekarang Masjid Al-Aqsa kita ketahui dari sebaran WA sungguh luar biasa. Maka kita harus doakan saudara-saudara kita di Palestina di sana. Kemudian yawaddu ahaduhum lalu yu'amalu al-fasana, ketamakan mereka hingga mereka pingin sekali umur mereka itu al-fasana sampai 1000 tahun. Ya, 1000 tahun pengen menguasai dunia. Mungkin mereka merasa kalau di akhirat sudah tidak ada jatahnya kan? Ya, 1000 tahun pengennya al-fasana. Wa ma huwa bimujazihi min al-adabi ayyu amal. Padahal walaupun mereka hidup 1000 tahun, mereka tidak akan pernah lepas dari minal Allah, dari adab Allah tidak akan pernah lepas. Ya, mungkin kalau mereka punya 1, pengennya 2. Sudah 2, pengennya 3. Ya, itu tamak sekali. Pengennya diambil semuanya. Ya, padahal Allahu basirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang telah mereka
lakukan. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita berbicara tentang 1000 tahun, tentu kalau umat muslim dikasih 1000 tahun, apa yang akan terpikir oleh kita? Pinginnya kita bisa beribadah sepanjang umur kita 1000 tahun itu. Seperti halnya Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang menyandang senjata jihad fisabilillah, dia melakukan jihad selama 1000 tahun. Kaum muslimin sangat kagum sekali. Tapi apa daya, pasti itu hanya cita-cita saja. Ketika kita dikasih 1000 tahun, pasti ibadah kita juga pasti banyak bolong-bolongnya. Tidak akan sempurna 1000 tahun. Nah, dengan ketahuan cerita seorang laki yang berjihad selama 1000 bulan itu, ya 1000 bulan, bukan 1000 tahun. Dan kalau tadi Yahudi ya, pengennya 1000 tahun. Kalau ini cerita tentang Bani Israel yang berjihad 1000 bulan, 83 tahunan dia berjihad, membuat gabu, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar. Ya, surat Al-Qadar yang ternyata versinya sama, ya 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi kita dengan keterbatasan usia kita, ternyata Allah berikan sebuah kemudahan agar kita bisa hidup lebih dari 1000 tahun. Ya, karena dunia dibatasi, maka Allah akan tawarkan kepada kita tawaran yang sungguh luar biasa, akan memberikan kemuliaan kepada kita, kemuliaan yang hanya bisa didapatkan pada 10 malam terakhir ini. Ya. Maka ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempurnakan sebuah amalan yang akan meningkatkan harkat derajat kita, kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dagangan Allah itu mahal. Apa dagangan Allah itu? Dagangan Allah itu adalah surga-Nya Allah. Tidak bisa didapatkan hanya dengan ibadah. 1000 tahun itu tidak akan mencukupi dengan ibadah-ibadah kita. Nah, jangankan surga, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita saja tidak akan mampu membayar dengan ibadah kita. Maka kita harus melakukan percepatan, melakukan kuantum, yaitu dengan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita malam Lailatul Qadar yang akan meningkatkan harkat derajat dan kemuliaan kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة تراويح أطيب جميعا رؤيا.